Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua. Pemberita firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi, tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak dinalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh dengan riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah. Membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus. Mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan, dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita, sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang yang ada di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia serta segera segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat kami undang berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bersama-sama
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang dikasihani Allah, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripada-Nya. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kami kurang memedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami memohon. Tuhan,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perintah hidup baru ini, saya mengundang kita semua berdiri. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu untuk mendalami dan memahami akan kekayaan firman-Mu pada saat ini di dalam rangka syukur HUT ke-10 Pelkat PKLU. Diamkan segala suara yang dalam hati dan pikiran kami, biarlah seluruh hidup dan kekuatan kami
hanya tertuju kepada firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4 yang menyatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersyukur dengan Pelkat PKLU dalam mensyukuri di usia yang ke-10 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita pada hari ini, tentu kita diajak untuk tetap terus bersyukur, ya, bersemangat dalam menjalani kehidupan kita, ya, tentunya dengan tetap terus menjaga kondisi dan kesehatan kita hari lepas hari.
Nah, lewat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, kita juga untuk diingatkan untuk bagaimana kita bisa dapat memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, di mana mereka mengalami aniaya dan penindasan atas iman dan percaya mereka. Dan oleh karena itu mereka juga mengalami kegoncangan iman. Sehingga ada yang memaksakan diri untuk kembali kepada paham Yudaisme mereka. Tentunya oleh karena penganiayaan dan penderitaan yang mereka alami. Nah, oleh sebab itulah maka surat Ibrani ini memiliki dua tujuan ketika dia menyampaikan penulisan ini. Dan dua tujuan penulisan yang hendak disampaikan surat Ibrani ini, yang pertama adalah untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang saat itu sedang mengalami penganiayaan, yang saat itu mengalami penderitaan, supaya mereka tetap terus berpegang teguh kepada iman Yesus Kristus. Yang kedua, penulis hendak mengajarkan kepada jemaat agar mereka bisa mengenal Yesus Kristus lebih lagi. Sehingga dengan demikian ketika mereka bisa mengenal Yesus dengan lebih baik, maka mereka akan bisa dihibur dan boleh dikuatkan. Jadi, yang hendak disampaikan oleh penulis dalam suratnya ini adalah untuk memperkenalkan Yesus itu, yaitu dalam rangka supaya mereka bisa mengenal lebih dekat lagi Yesus itu dalam kehidupan mereka. Dan itulah satu-satunya yang menurut penulis yang akan bisa membuat mereka dikuatkan dan dihibur atas penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah bagaimana cara untuk mengenal Tuhan itu dalam kehidupan kita. Atau menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana Anda mengenal seseorang? Bagaimana cara Anda mengenal si A, si B, atau siapapun juga dia? Bisa lewat Instagram, oh, lewat Facebook kita bisa tahu dia, ya. Bisa lewat LINE, apalagi? Kita bisa tahu tentang seseorang.
gitu ya. Tentu banyak macam cara untuk kita bisa dapat mengenal orang itu lebih dalam lagi, lebih banyak lagi gitu ya. Karena sekarang ini ya kita bisa dapat mengetahui tentang si A, si B dan lain sebagainya ya. Mungkin buka saja ya Facebooknya atau Instagramnya ya dan lain-lain sebagainya. Oh ternyata dia itu begini. Ya ternyata dia punya pendidikan. Oh ternyata itu jabatannya ini dan sebagainya yang kita ketahui tentang dia. Ya. Sama dengan saya mengetahui tentang David Beckham, ya, pemain bola yang siapa sih yang tidak kenal ya. Dengan kehebatan dia bermain, ya. Dia orangnya cakep, bodinya mantap, ya. Dia yang menyayangi keluarga, dia senantiasa loyal membantu orang dengan kekayaannya. Siapa yang tidak kenal David Beckham? Seorang pemain bola yang ngetop, yang digandrungi oleh banyak orang. Sehingga banyak orang yang mengetahui tentang dia, gitu kan? Belum lagi dengan dia yang ditawari banyak reklame untuk pakaian-pakaian. Siapa sih yang gak kenal dia, gitu kan? Dari berbagai macam hal, kita bisa mengetahui tentang dia. Karena memang saya suka dengan dia. Ya. Artinya, dialah sosok yang senantiasa membuat orang untuk mau lebih mengetahui, mengenal dia jauh lebih dalam. Ya. Jadi, kalau misalnya Anda tanya saya bisa menjelaskan tentang dia, gitu kan? Saya bisa menjelaskan tentang bagaimana dia, ya kehidupannya, ya sosialnya dan sebagainya, gitu kan? Karena saya tahu, saya buka semua mungkin biografinya dan sebagainya lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Seakan-akan saya mengenal dia. Dengan saya mengetahui tentang dia, apakah saya kenal David Beckham? Apa saya kenal dia? Enggak kan? Tapi saya tahu tentang dia. Tapi saya tidak kenal dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu mengetahui tentang seseorang tidak sama dengan kita mengenal dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita pada hari ini, firman Tuhan katakan dalam ayat yang pertama, pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah dengan berbagai macam cara memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam tanda-tanda mujizat-mujizat yang dia buat. Allah terus berbicara kepada mereka. Oleh karena itu bangsa Israel untuk supaya generasi mereka itu mengetahui siapa Allah mereka itu, mereka selalu menceritakan berulang-ulang katanya sama anak cucunya. Saat mereka berbaring, saat mereka berjalan, saat mereka duduk, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu dengan berbagai macam cara dan tanda itu selalu mereka ingat. Yaitu lewat komunikasi, tulisan, kalau zaman dulu lewat mulut ke mulut. Makanya di sana dikatakan Ulangan, hendaklah engkau menceritakan itu berulang-ulang katanya ya, sama anak cucunya.
waktu engkau berjalan dan sebagainya. Karena dulu enggak ada Facebook, enggak bisa untuk simpan tuh, enggak ada alat-alat untuk bisa dapat merekam dan sebagainya. Cukup dengan mulut ke mulut. Ya. Di samping itu juga dalam perkembangan ya ada orang-orang yang Tuhan ilhamkan untuk menulis kejadian-kejadian di masa lalu, para nabi gitu ya. Tulis di perkamen ya, tulis di papirus. Ini pelajaran keteksasi ini ya, baru kemarin lagi hangat-hangat dengan anak-anak gitu ya. Sehingga dengan itu orang bisa mengetahui tentang Allah yang dahulu itu luar biasa hebatnya dengan berbagai macam tanda dan mujizat yang dia buat. Mereka tahu itu dari mana? Ya tentu dari ucapan mereka dari mulut, dengan tulisan-tulisan para nabi di perkamen dan papirus yang mereka tulis gitu ya. Sehingga mereka mengetahui ini Allahmu, ini Tuhanmu yang dulu berbicara, yang telah bernubuat, yang telah melakukan mujizat dan tanda. Sehingga mereka terus mengimani dan mempercayainya itu dan berpegang kepada ajaran-ajaran itu. Maka pada zaman akhir selanjutnya, di ayat kedua lagi dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia berbicara lagi. Dia berbicara lewat apa? Lewat perjanjian baru ini, lewat Yesus Kristus. Allah berbicara, Allah datang kepada kita melalui Yesus Kristus, anaknya. Supaya kita lebih mengetahui tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang luar biasa itu. Yang begitu hebat. Yang tentunya bukan saja untuk mereka bisa dapat mengetahui siapa Tuhan mereka, siapa Allah mereka, siapa Yesus itu. Oleh karena itu penulis Ibrani mengatakan, ia atau Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, ia gambar wujud Allah, ia penuh kuasa, ia yang menyucikan dosa kita, ia yang duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ia jauh lebih tinggi dari malaikat, dari Musa dan sebagainya, daripada nabi. Penulis memperkenalkan itu. Ini dia. Tuhan dan juru selamatmu. Penulis berusaha untuk memperkenalkan Tuhan itu, Yesus itu kepada mereka. Artinya bukan hanya sebatas mereka mengetahui bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang mengampuni. Tuhan saya itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan saya itu Tuhan yang bertahta di atas maha tinggi. Tidak ada yang kurang. Dia jauh lebih tinggi dari segala hal. Apakah cukup kita mengetahui tentang dia dengan demikian? Tentu bukan itu maksud penulis. Sehubungan dengan pergumulan, sehubungan dengan masalah, sehubungan dengan penganiayaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bukan hanya cukup mengetahui, Tuhan saya itu besar, Allah saya itu hebat, Yesus itu luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Tapi sudahkah kita mengenal dia lebih dekat dalam hidup saya secara pribadi? Kita bersyukur di dalam masa-masa ini lewat kecanggihan yang luar biasa ya, kita bisa tahu, mengetahui banyak teman-teman share-share tentang ayat-ayat yang menghiburkan, yang menguatkan, tentang peristiwa yang ajaib, tentang sesuatu yang bagus dan sebagainya. Itu sangat menghibur kita. Itu sangat menguatkan kita. Artinya di zaman sekarang ini, bahwa Tuhan mau berbicara dengan kita lewat berbagai macam cara.
bukan hanya sebatas untuk kita bisa mengetahui tentang Dia, tapi lebih untuk mengenal Dia secara pribadi. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengenal Yesus lebih dekat, kita harus memiliki quality time, kualitas yang baik untuk tetap memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Mungkin saat ini kita banyak untuk bisa dapat melakukan waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan, tapi beda dengan apakah kita memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Misalnya, contohnya saya katakan ini, mungkin kita selalu banyak melakukan ibadah-ibadah di mana-mana, apalagi dengan segala hal, kita bisa saja ikut ibadah itu dengan cara membuka HP, kita sudah bisa ikut dan lain sebagainya, ya. Tetapi bagaimana juga kita memiliki ya kuitan saat teduh bersama dengan Tuhan. Ya. Artinya ketika dalam ibadah kita selalu mengatakan begini, Tuhan ampuni dosa saya atas segala kesalahan yang saya buat. Ketika kita saat teduh, tentu bukan begitu perkataan kita. Tuhan, saya telah melakukan dosa terhadap si A. Tuhan, saya telah melakukan kesalahan terhadap ini. Artinya, bagaimana komunikasi kita kepada Tuhan itu untuk senantiasa membuat kita merasa bahwa ya, Dia bukan hanya sebatas kita ketahui, tapi Dia juga harus senantiasa tetap berdiam di dalam hati kita, dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki saat untuk bisa dapat memiliki waktu yang baik untuk bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Mau bercerita dengan Dia, mengungkapkan sesuatu kepada Dia. Dan itulah kita bisa dapat mengenal seseorang lebih dekat ketika kita bisa komunikasi dengan Dia. Artinya bagaimana kita terpanggil untuk bisa dapat memahami bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membuat hidup kita lebih baik. Karena kamu lihat dalam kenyataan yang kita alami, hidup saya sampai hari ini penuh dengan pergumulan. Artinya di mana engkau Yesus? Bisa saja orang berkata demikian. Karena sampai hari ini saya terus mengalami penderitaan. Tetapi Dia datang untuk menunjukkan bahwa Dia lebih baik dari hidup. Oleh karena itulah kita harus berusaha untuk mengenal Dia lebih baik. Mengenal Dia lebih dekat lagi. Karena Dia datang ke dunia ini bukan untuk membuat hidup lebih baik. Kalau hidup lebih baik, pasti orang-orang sana tidak ada yang menderita. Pasti orang-orang sana tidak ada yang tidak pernah makan. Atau susah untuk mendapatkan sesuatu. Tapi dalam kenyataan kehidupan ini sampai hari ini, kurang lebih 6-7 bulan kita terus mengalami demikian, tentu akan bisa membuat orang stres, putus asa. Tentu dengan corona ini, kita memahami cara Tuhan mau berbicara kepada kita. Cara Tuhan mau mengenalkan diri-Nya kepada kita. Supaya kita memiliki waktu yang lebih banyak bersama dengan Dia. Supaya kita memiliki banyak waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Supaya kita diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu saya katakan, Yesus tidak datang untuk membuat hidup lebih baik. Tetapi Dia datang untuk menunjukkan bahwa Dia lebih baik dari hidup.
Karena itu penulis katakan, Yesus itu lebih tinggi dari ini, dari ini, dari ini. Dia jauh lebih besar dari segalanya. Artinya, dia lebih baik dari hidup. Dari kehidupan yang kita jalani saat sekarang ini. Oleh karena itu, biarlah kita memiliki waktu yang berkualitas. Dengan kita selalu hanya ada di rumah, bukan berarti tidak ada sesuatu yang bisa dapat kita tunjukkan sebagai wujud bahwa saya mengenal Tuhan lebih baik. Kadang-kadang, ya secara jujur mau katakan, ya, mungkin kalau oma-opa terbangun tengah malam ya, kadang-kadang sudah tidur jam 3 sudah terbangun, sudah bisa tidur lagi gitu kan. Atau jam 2 sudah bisa tidur. Tapi ingatlah, waktu itu cara Tuhan mau berbicara sama kita. Jangan kita pikir, aduh sudah bisa tidur lagi, ya tentu akan bisa kita stres. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai waktu untuk saat teduh berbicara dengan Tuhan, pasti ada kekuatan lagi dalam diri kita. Tapi kalau kita, aduh kita sudah bangun, tidak bisa tidur lagi, aduh sudah sakit begini dan sebagainya, pasti itu akan membuat tubuh kita tidak akan semangat lagi. Tapi kalau kita memahami itu, dengan mengatakan, wah, Tuhan mau berbicara kepada kita. Ya. Cara tidak langsung saya pernah mengalami ini ya. Saya tidak pernah terbangun. Misalnya jam 2 atau jam 3 gitu ya. Sesuatu yang biasa. Saya terbangun tidak bisa tidur, kenapa? Tapi saya berdoa saat itu. Saya langsung berdoa. Besoknya saya bangun, istri saya telepon. Pa, saya tidak bisa tidur. Oh, sama kote ya. Jadi artinya saya berdoa saat itu sehingga dia juga akan mengalami sesuatu yang sama. Artinya bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa ada sesuatu yang terjadi. Engkau harus berdoa. Kalau saya hanya anggap ini, aduh kenapa ya mungkin saya capek, aduh sakit apa lagi, aduh kenapa saya begini, kita mengeluh dan sebagainya, tentu tidak akan membuat kita mengalami sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan anggap kalau oma opa terbangun jam 2 dan 3 ya, itu cara Tuhan mau berbicara dengan kita. Berdoa, naikkan doa kepada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk tetap menguatkan kita di masa tua ini. Bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, kalau saya baca dalam sambutan PKLU nanti yang dibaca oleh pengurus di poin yang terakhir, poin yang ke-10, di sana diharapkan agar oma, opa memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting dari ketika kita sudah menjaga kesehatan, ketika kita menjaga segala kehidupan kita dengan baik, tidak jauh lebih penting. Yang terakhir, yang ke-10 itu dikatakan, hendak memiliki saat teduh siang dan malam bersama dengan Tuhan. Maka yakin oma opa akan selalu dapat menjalani hidup ini dengan syukur, semangat, dan sukacita. Itulah berita yang mau disampaikan kepada oma opa hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mau berbicara kepada kita lewat caranya yang ajaib dalam kehidupan kita sampai hari ini. Terpujilah Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah berbicara kepada kami dengan berbagai macam cara agar kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kami sanggup untuk menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, dan tantangan yang terus kami hadapi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami, agar kami bukan hanya banyak mengetahui tentang Engkau, tapi kami diajarkan juga untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Untuk bisa memiliki waktu yang berkualitas untuk bersaat teduh dengan Engkau Tuhan. Untuk bisa berbicara dari hati kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang mengatasi segala sesuatu. Biarlah kami juga senantiasa boleh dapat memahami itu dengan baik, dengan kami mau mengenal Engkau secara pribadi, memiliki waktu untuk selalu bersama-sama dengan Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi bangsa kami dari berbagai macam persoalan. Menghadapi virus corona yang sampai hari ini Tuhan masih tetap menunjukkan reaktif yang cukup tinggi. Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan Wakil Ma'ruf Amin, dan terlebih untuk
Gubernur kami DKI Anies Baswedan, bersama dengan seluruh kepala-kepala daerah, TNI, Polri, paramedis, dokter perawat, gugus tugas COVID-19, dan kami semua sebagai sukarelawan yang terus berpartisipasi dalam rangka memerangi COVID-19 ini, biarlah dengan kesungguhan hati kami Tuhan, Tuhan boleh menolong kami untuk bisa dapat menghambat laju penyebaran virus corona ini. Terlebih bagi kami sebagai rakyat untuk tetap peduli dengan kesehatan, tetap terus menjaga protokol kesehatan dengan disiplin, dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan terlebih untuk membersihkan tangan setelah beraktivitas, sehingga kami mampu dan dapat menghambat penyebaran virus corona ini dengan baik. Tuhan, karena itulah kami datang dan terus memohon, biarlah kasih karunia dan pengasihan-Mu Tuhan menaungi kami, agar kami tidak terus mengalami kekecewaan, putus asa, dan kehilangan harapan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada kami, agar kami senantiasa tetap taat dan melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan ini dengan mencintai kasih sayang, kepedulian satu dengan yang lain, untuk kami tetap terus menunjukkan dalam sikap dan kehidupan kami, dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap memiliki kesempatan dan waktu untuk membenahi diri, mengintrospeksi diri, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Tuhan Bapa di surga, kami juga menyerahkan gereja-gerejamu yang Kau utus ke dalam dunia untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, memberikan kami hikmat ketika sampai hari ini kami hanya bisa dapat melakukan ibadah secara daring. Biarlah Tuhan memberkati setiap bentuk kegiatan dan pelayanan bagi gereja-gerejamu, dan terlebih ketika kami saling menguatkan satu dengan yang lain, agar melalui pelayanan gerejamu di muka bumi ini, senantiasa terus membawa kabar baik dan sukacita bagi banyak orang. Terlebih bagi jemaatmu GPB Shalom, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh dapat melakukan persekutuan pelayanan dari rumah kami masing-masing. Biarlah semangat, sukacita, dan rasa syukur itu tetap terus kami miliki. Terlebih kalau pada hari ini kami boleh dapat mensyukuri hari ulang tahun Pelkat PKU yang ke-10. Tuhan, biarlah Kau memberkati kehidupan usia lanjut kami, yang terkadang kami selalu mengalami kelemahan dan sakit, terkadang kami mengalami situasi kondisi yang tidak baik. Biarlah kami tetap memiliki rasa syukur dan sukacita dan semangat dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Karena itu Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan bagi pengurus dan seluruh anggota, agar di tengah-tengah kami melayani Tuhan
lewat usia yang Tuhan berikan kepada kami, semuanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Baik kegiatan secara sinodal, mupel maupun di tingkat jemaat, biarlah kami mampu dan dapat terus melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu di hari ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang terus bergumul oleh karena kondisi kesehatan dan usia yang mereka miliki. Kami serahkan Ibu Leimadi, Ibu Rusdi Wiharantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Ibu Nahumuri, Ibu Sakuarela, Nana Mary Lona Pesi, Bapak Sarono, Bapak Bambang Traju Trisna, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Seri Parera, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan Ibu Penatua Tati Mariono, dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, dalam kondisi yang sakit, dimanapun juga mereka berada saat ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu memulihkan dan menguatkan mereka untuk tetap memiliki semangat dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami Tuhan dalam proses pendidikan yang mereka jalani secara online. Tuhan memberkati agar mereka tetap memiliki semangat untuk belajar sehingga mereka mampu dan dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru yang mereka jalani di masa pandemik ini. Kami serahkan keluarga-keluarga kami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, mereka yang mengalami dampak langsung atas COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami dan tetap terus berpengharapan kepada-Mu bahwa Engkau tetap senantiasa setia untuk menolong kami sehingga kami mampu dan dapat menjalani hidup ini dengan mata iman kami senantiasa tertuju kepada-Mu, ya Yesus Kristus, yang adalah penolong yang sejati. Tuhan Bapa di surga, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di sepekan ini, segala rasa syukur dan bahagia yang kami alami, baik hari ulang tahun, kelahiran, hari ulang tahun, pernikahan, dan semua yang boleh membuat kami hari ini tetap terus hidup berpengharapan kepada-Mu. Sempurnakan dan kuatkan kami dalam menjalani hidup dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan terlebih di atas semua ini Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara terkasih,
ketika mujizat terjadi, sakit disembuhkan, berkat melimpah, kita dengan mudah mengatakan, Tuhan, Engkau begitu baik dan teramat baik. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi dalam hidupmu? Saudara, sadarilah, bagaimana untuk setiap tarikan nafas dan denyut nadi jantungmu yang terus berdetak. Bukankah itu sebuah kemurahan yang daripada Tuhan? Karena itu syukurilah atas kemurahan Tuhan yang diberikannya kepadamu pada hari ini. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sampai hari ini. Semua berkat kemurahan.
sangat baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasihmu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahanmu, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya, dengan mengingat pengajaran Tuhan Yesus pada murid-murid-Nya yang menyatakan, maka dipanggilnya murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bangkit berdiri, dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat, hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 21 Oktober 2020 dengan panduan secara online di kanal YouTube GPB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau
dengan menggunakan tetek dadah dalam format PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan, dapat jemaat baca dalam Warta Jemaat Digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Kini kita akan mendengarkan pesan dari Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pelkat PKLU GPIB Jemaat Shalom, Ibu Yoso Donsu Saya. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerah-Nya, hanya oleh kasih serta kemurahan-Nya, sehingga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10, Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, diambil dari Kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemi ini, untuk melawan virus COVID-19, dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa,
pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah Lansia Sehat, Tetap Bersemangat, Bersyukur Senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, dan hanya melalui layar, telepon, komputer, TV, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain 1. Jauhi kerumunan dan keramaian. 2. Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, dan atau menggunakan hand sanitizer. 3. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihadiri. 4. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Jaga kesehatan, tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau kompleks dengan tetap memakai masker. 6. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. 7. Tetap meminum obat yang harus diminum dan ikuti nasihat dokter atau anak, kerabat yang menjaga. 8. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh, pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU tetap bersemangat. Pelayanan segar dan hijau. Majelis Sinode GPIB. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB periode 2015 sampai dengan 2020. Dewan Pelkat PKLU GPIB 2015 sampai dengan 2020. Willem Lusikoy, RHW Masi, Pinkan Siahaan Semua, Priscilia Sitorus Yakob, Els Rundingan Oro, Yeni Ruturambi Songkilawang, Leo Ferdinandus, Frili Ruben Rondo Nu. Untuk semua anggota PKLU, mari kita berdiri dan menyanyi di Gita Bakti 2017 sampai masa tua.
inilah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun juga kita berada. Dan tetap ingat untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.